Orangnya bukan yang itu nih, kalau mereka. Boleh perkenalkan leh. Namanya dong, sebetulnya PLD pendamping lokal desa, tugas dong. Nggak ngerti Mas Ajen. Tugas saya dari Padang Mulia, Lubuk Mande, Batang Rubi, dan apa Simpang Tiga. Kemudian saudara kita ini yang bertugas di Rumah Rail. Tapi sejauh ini, saya merasa antusias sekali terhadap Rumah Rail, karena desa pertama yang menerima kami sebagai pendamping, yaitu Rumah Rail. Ini patut. Dan bahkan kemarin kejelasan sebagai kita jadi forum membanggakan hal ini. Kemudian di sebelah sini ada Ibu Martina, beliau adalah PD di tingkat kecamatan, beliau lebih bergerak di bidang perempuan. Ya. Untuk malam hari ini sengaja ada di sini karena kami sudah kasih tahu kepada senior kami, sudah kami kasih tahu bahwa Rumah Rail sudah mulai antusias terhadap pendamping. Kemudian lepas daripada itu, kami sebagai pendamping tentu punya kekurangan. Apakah juga Bapak tahu? Kita berasal dari desa, maka dari itu kita sama-sama menutupi. Kami juga tidak sirik bahwa kami pintar tidak. Ini buktinya yang sudah kami buat, masih banyak deretan dan kita akui ini. Tidak kita akan menghitamkan orang dan kita salahkan siapapun. Tapi saya menangkap dari poin-poin yang Bapak sampaikan tadi, sepertinya kita masih kurang memahami peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Terutama sekali terhadap pekerjaan di desa, itu bapak-bapak harus bertumpu pada perbuk. Bertumpu pada perbuk. Ini saya tangkap dari pembicaraan Pak Boy, di mana menekan kepada apa? PKK. Mungkin ini pengalaman masa lalu untuk mengadakan foto dan segala macam. Disinilah dipertanyakan fungsi DPK di mana? Sebetulnya Pak, PKK-nya cuma menerima. Ya, ini lembaga yang di apa yang diberi perhatian oleh kampung, kemudian menerima barang yang dibeli oleh DPK, bukan membelinya, salah. Tanggung jawab DPK. Membeli. Jadi, terima. Menerima, kemudian karena itu berupa aset desa, dalam pengelolaannya ini saya manggil kepada tadi itu apa? Ini sudah benar. Mengikat dengan aturan kanun ADRT yang tertulis yang disahkan oleh Tuhabud bersama kepala desa, itu yang benar. Kan PKK yang tahu PKK mengusulkan waktu perencanaan lagi yo, PKK mengusulkan kamu perlu pelami, kemudian harus didukung usulan tersebut oleh masyarakat. Jadi kemudian untuk pengelolaan ini silahkan dikelola oleh TPK berbentuk BOMG salah satunya, tapi tetap dengan kanun dan peraturan yang berlaku. Nyangkan sebuah poin, tapi nyangkan awal erona. Dan lupa juga lomna gampung yang lagi yang cara pengaturan ini. Yang sudah kompak begini. Jadi silahkan Pak Boy dipelahi sebuah kanun, terserah bahasa apapun. Selama dimengerti oleh masyarakat, menung acara itu. Jadi hanya pelan-pelan deh pembukuan kura. Lekak ini berarti kan kita buat setiap lagi yo harus menyetor ke desa sekian. Harus naik mana? Ya. Tadi itu yang bentuk, ada Bapak Amin ya. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan, Pak Boy, karena kan mungkin yang bagi perbu 88 Mbak, insya Allah Bapak ditanya jangan berkarya, punya banyak perbu Pak ya, sekarang karya tulis. Jadi mungkin Pak Boy untuk lupa apa EKN untuk lupa perbu. Jadi apabila poin penting tentang DPK, Bapak jenderal perbuk nomor 56 tentang DPK di fotokopi ini juga DPK supaya tahu tugasnya. Kemudian KNON-nya berbentuk BMG karena dikelola aset desa. Jenderal tentang BMG di kopi ini juga KNON dilampir di New SK gitu. Ya, mengangkut kerja. Karena di sini lengkap semua tugas. Dari geci bendara lengkap semua tugas. Sehingga tadi kayak tadi ya, apabila Junaidi menjawab saya tidak punya tugas membuat itu sah. Kenapa? Tidak diikat oleh aturan. Tapi kan mungkin dihadapi dukungan masyarakat itu jawabannya.
Makanya untuk pelaporan Pak, silakan dibuka nyok perpu paling penting perpu 50 tahun 2017 ini masa tanggung jawab pelaporan nyok be kibaran be dan nyol dan kita dino kan datu mari ukur kada yang mau ya berikan nyok tengah bangga di rumah ayo dan tengah ada bangga nyok saya akan ingin sampaikan semoga semua bekerja sesuai tupoksi ini pun jelas Pak Boy menjadi pegang pembangunan nyok tukah rawan ya mana Bentuk TPK pembangunan, ibu hatu oleh tukang yang menjadi ahli kampung. TPK pembangunan diatur oleh tukang. Kenapa? Karena dia bukan ahli pembangunan. Nyoba. Jadi drone ibu hatu tukang, ibu tukang bawa drone. Kali itu nak rap, diplek 8 tahun, ini hanya cok yang diplek. Kenapa pun, cara lagi nak buat pengarah. Nyai kampung. Jadi ni yang kira-kira lebih kurang yang perlu sampaikan. Jadi punya lagi yang hangat itu berbeza di antara peraturan TKK tingkat tuan luar negeri. Ya, mengacu untuk TKK mengacu pada peraturan yang untuk TKK. Ibu TKK yang dan dalam perangkatnya menerima yang diberikan. Ya. Jadi punya TKK yang anda juga belanjakan ganda posisi TPK. Dunia ini TPK, pecah bolong. Tapi kan apabila memang kainan mengarahkan ya udah dua bunyi-bunyi dia kan nama salah tapi ada terang kalau dia penyewa-sewa punya ada ART yang mengatur uang keuangan tentang aset tersebut memang kacau katanya di dalam si bemo doli oleh mandala katain itu sewa letak bemo doli barangnya apa ini dia tak kaya kalau nya dari hasilnya pindin atau sudah bukan belum menunggu sampai yang dari Kakak Nul, dari Mas Yobi UMB. Yang namanya ini kan benar, iklannya benar-benar dalam rekening kampung, hasil di. Walaupun itu hasilnya itu tak pemberdayaan kandro.